dangdut, Lesti Kejora bakal menjalani operasi mata dalam waktu dekat. Hal ini dibeberkan langsung oleh sang suami, Rizky Billar. Dan saya juga sudah menyarankan meminta dedek buat operasi lasik kemungkinan, kata Rizky Billar. Dia mengatakan masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan proses operasi. Jadi ditunggu saja, kita masih mencari jadwal untuk operasi lasik. Mudah-mudahan cepat ketemu jadwalnya, ungkap Billar. Rizky Billar juga bicara soal kabar Lesti Kejora minder apabila tampil pakai kacamata. Terkait ini, dia segera meluruskan. Sebenarnya bukan minder, cuma dia lagi coba buat gak sesering dulu pakai kacamata. Karena kalau sering pakai kacamata, setahu saya pupil mata jadi mengecil, beber Rizky Billar. Selebihnya, bapak satu anak ini meminta doa agar proses operasi mata sang istri kelak bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan proses operasi bisa berjalan lancar, ucap Billar. Dia juga berharap Lesti Kejora bisa melihat secara normal tanpa harus pakai kacamata lagi. Jadi minus pada matanya berkurang dan bisa melihat normal lagi, tandas Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.